فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ Yeah.
kuliah. Nah, kadang mungkin kalian Bapak Ustaz Mawardi, monggo Pak. Ibu mulai sing jenengan nek tahlil ning kondamel sing pundi? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in kuntum bantu ma fi jadi teman-teman, jadi hari ini ada acara di musola dekat rumah. Di musola Baitul Asror, dan hari ini ada muslimat khataman Al-Qur'an, kemudian ada pengajian juga. Akad Kliwon karena dilaksanakan setiap Akad Kliwon, teman-teman. Nah, Kanur, sini kita ngobrol-ngobrol dulu. Nah, oh sini. Nah, ada Kanur dulu guru ngajiku di kampung. Ya. Kanur, hari ini ada acara apa sih Kanur? Ada rutinan Fatmul Quran sekaligus pengajian yang diadakan oleh pengurus ranting muslimat Desa Campurasri. Dan ini tidak hanya satu hari ini saja kan, tapi rutinan setiap selapan sebisan kan. Acaranya biasanya apa kan? Acaranya dalam muslimat. Dalam muslimat ini diawali dengan khatmul Quran secara bersamaan, lalu dilanjutkan dengan pengajian. Setelah itu musyawarah untuk membahas yang ke depan. Oh, berarti satu desa Campurasri kan itu ya? Yes. Jadi satu desa Campurasri itu nantinya bergilir ya. Dan kebetulan untuk Campurasri ada 3 kasun. Dan alhamdulillah kemarin sudah dimulai dari Kasun Dungwalu, lalu Kasun 2, dan Kasun 1. Dan ini kembali lagi ke Kasun Dungwalu. Oke, hari ini mendatangkan Ustadz siapa? Ustadz Mawardi yang dari Rejo Mulyo. Dari Rejo Mulyo. Kami pun